melaporkan telah terjadi ledakan satu tabung gas di Jalan T. Amir Hamzah, Tandam. Jauh dari lokasi Tugu Rambutan, kita lihat situasi di lapangan saat ini dan kondisi yang terlihat akibat ledakan dari tabung gas di salah satu bengkel daerah Tandam, Kecamatan Hamparan Perak. Salah satu kondisi mobil, perhatikan akibat lemparan dari tabung gas, rusak parah. Jadi dari konfirmasi kepada pemilik bengkel, ada 10 korban yang terkena benturan dari ledakan gas dan 4 dikabarkan meninggal dunia. Dan 6 lagi masih dalam penanganan pihak medis di rumah sakit, salah satunya di rumah sakit Julham, Rumah Sakit Bidadari dan Asia Medika Tandam. Ledakan diduga berasal dari tabung LPG dan tabung oksigen di lokasi. Akibat ledakan, bagian atap bengkel mengalami kerusakan parah. Kuatnya ledakan di bengkel las hingga menghancurkan 2 minibus dan merusak sepeda motor yang ada di sekitar lokasi. Sejumlah tabung oksigen dan LPG yang diduga menjadi sumber ledakan ditemukan juga di sekitar bengkel. Menurut warga yang ada di sekitar lokasi, ledakan terdengar cukup keras. Beberapa tabung gas yang ada di sekitar bengkel ikut terlontar hingga jarak yang cukup jauh. Di sana langsung, tapi menurut informasi di sini yang korban, satu tukang las, kondisi rumahnya di belakang bengkel las ini, yang satunya di samping belakang ini, lurus kita ini, berjarak berapa meter aja. Itu korban dari pihak las, ditambah pihak dari sekretarisnya. Sekretarisnya pun korban juga, jadi korban 3 orang pekerjanya, ditambah sama ada yang naik mobil Fortune katanya kena serpihannya tadi.